Apakah makna bagi hidup ini? Apakah yang kita cari bagi kehidupan ini? Yang berlari membawa umur. Hidup kita ini memburu makna itu. Bagi hari demi hari untuk meningkatkan makna ubudiyah ini. Kerendahan diri kepada Allah ini. Tidak dicapai kerana orang itu dilantik menjadi mufti. Tidak dicapai kerana orang itu mengaji agama wak balik sijil agama. Dia dicapai kerana orang itu mujahadah. Berusaha untuk mencapai makam itu. Sehinggalah agama ini hidup di dalam diri saya dan tuan-tuan. Allah itu hidup dengan keyakinan dan akidah yang bukan sekadar nak menceritakan perbahasan sifat 20 ke tauhid 3. Tapi Allah itu hidup. Yakin kita pada kekuasaannya dan penentuannya. Sehingga itulah, apabila sampai ke peringkat itulah, kita merasai manisnya makna agama. Dan kita terasa Allah itu di dalam setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita berdosa dan menjadi pendosa, tapi kita rasa kita balik kepadanya. Kita tak mau jauh dengan dia. Ia ada dalam dada dan perasaan kita. Ia hadir di dalam solat kita. Rendah diri, rasa salah depan Tuhan. Rasa kusila, rasa suci dengan Tuhan. Tidak ada tempat bergantung melainkan pada dia. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apabila kita singkat, mata kita hanya dunia. Ibadah dengan Tuhan itu betul kita memohon pada Allah. Tapi hubungan dengan Tuhan itu, God, I worship you and you should give me this and that. Tuhan, aku sembahmu, engkau kena bagi ini dan itu. Memang benar kita memohon pada Allah. Tapi ia bermula dengan kerendahan diri. Dia sebagai Allah, sebagai Allah. Kita sebagai hamba. Kata Abu Darda, samadlah sedikit kepahamannya dan telah tibalah azab untuk dirinya. Lawahatun lil bashar, mempakar segala kulit manusia, orang yang masuk ke dalamnya.